Kalau rapat jangan. Sekarang nggak bisa. Karena rapat tertutup, nggak boleh. Nanti presiden sendiri. Terkait dengan kasus yang itu kemarin dengan saudara. Ya kalau saya ya, saya menyesali ya kejadian apa anarki ya, dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena yang dari mahasiswa, pelajar sama buruh sudah selesai di DPR, tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Dan itu berlangsung terus sampai sore di Kota Baru, ya. Sehingga untuk keluar dari Malioboro dan Kota Baru, penduduk setempat keluar. Ya. Jadi itu by design, saya yakin. Ya. Sehingga sebelum keluar dari Kota Baru pun menghancurkan fasilitas publik itu. Jadi saya ingin nanti siang ada rapat, saya ingin kita pidana, kita tuntut, gitu. Karena ini by design, gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahulah. Saya kira saya tidak perlu mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu, gitu. Itu aja, gitu. Ya kan, supaya tidak main-main, gitu. Karena dia juga maunya main-main, gitu. Semua dengan kekerasan dimanapun, di provinsi manapun itu dilakukan. Terkait ada aksi sampai pembakaran juga. Oh iya, makanya itu. Kita tahulah kelompok mana itu.